itu ada ideologi Pancasila. Membuat badai itu sebagai selimutnya. Kultur bangsa Indonesia yang punya etika, punya karakter, dan berbasis Pancasila. Demokrasi itu mengandung konsekuensi menerima kesetaraan, menerima perbedaan, bersedia untuk saling mendengar, bersedia untuk saling menyampaikan gagasan-gagasan secara konstruktif. Kenceladanan itu jauh lebih penting dari sekadar regulasi-regulasi yang diatur kepada kita. Habis makan, main biola. Satukan jiwa raga kita demi mengamalkan Pancasila. Kalau kita mau menjalankan Pancasila, kita bawa turun Pancasila ke bumi kenyataan. Jangan bertopeng-topeng. Revolusi mental, bagaimana mengubah sikap pola pikir masyarakatnya untuk kemudian mampu merasakan Pancasila. Bangsa Indonesia luar biasa karena dia mampu menunggang ombak. Riding the wave of change.